Ini langsung tersingkir di babak pertama. Secara detail laporan dari asisten saya belum ada secara detail ya. Tapi ya saya lihat dalam hal ini Winnie emang masih tetap butuh jam terbangnya. Kita jangan lihat cuma sekali ini aja mereka kalah, tapi sebelumnya kan mereka bisa tembus 8 besar dan hanya kali ini aja mereka di babak pertama. Jadi saya rasa ini untuk seumurnya Winnie masih 20 tahun itu masih butuh proses dan kita sangat pahami karena baru 6 bulan pasangan ini dibentuk dan Winnie baru 6 bulan kita sudah partnerkan dengan Owi, sudah seorang yang sudah kaliber, punya nama yang kaliber. Jadi dengan hasil sementara ini ya cukup saya apresiasi ya untuk Winnie ya. Kenapa sih sebenarnya?